Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Etam Hunter. Kali ini saya akan unboxing satu buah paket yang saya beli dari aplikasi online shop. Namun paket ini bukan untuk aksesoris berbulu, melainkan paket ini adalah nanti alat yang akan membantu saya dan memudahkan saya dalam mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang ada di channel saya. Sekaligus nanti saya akan cuma memberi dan juga memperlihatkan bagaimana cara menggunakannya. Penasaran dengan isi paket di dalamnya? Mari kita buka sama-sama. Nah, ini dia kawan-kawan, satu buah paket vlogging kit ya. Seperti gambar, satu buah hand grip, satu buah lampu penerangan, satu buah mikrofon, satu buah kabel C, ada remote-nya juga, remote control ini ya. Kemudian ada satu buah docking untuk handphone. Kita akan coba rakit dulu. Ini cara bukanya, tinggal dibuka ke kanan, dibuka ke kiri ya. Ya sudah jadi tripod. Ini tripod ya. Untuk membuka yang ini ada tombol ya, semacam tombol di sini kuncinya, ditekan saja. Bisa diatur naik turunnya. Kemudian kita coba pasang tadi docking handphone untuk menyetting handphone ya. Nah, di bagian bawah sini ada board, harus bertemu di sini, kencangkan. Kemudian kita tambahkan lampu ya. Dan di atasnya kita tambahkan mikrofon. Cukup mudah merakit satu buah paket vlogging kit ini ya kawan-kawan. Nah, seperti inilah tampilan ketika vlogging kit ini sudah kita rakit. Oh ya kawan-kawan, satu lagi, untuk mengaktifkan lampu maka kalian membutuhkan baterai ya, baterai A3 atau baterai remote. Jadi membutuhkan 3 buah baterai. Di bagian belakang ini kita buka, jangan sampai terbalik. Bagian yang ada pair ini adalah bagian negatif ya. Kembali. Oh gitu. Jadi dia di lampu ini ada 3 mode. Ada low, middle, dan high ya. Jadi pencahayaan yang biasa, lumayan terang dan sangat terang ya. Jadi cara memfungsikannya tinggal pencet tombol ini ya. Mati. Nanti kita akan coba juga untuk lampu ini bagaimana ketika difungsikan di tempat gelap ya, tempat yang gelap. Kemudian untuk handphone ya, posisi handphone tinggal diletakkan saja di sini, tinggal kita dorong ke atas. Nah, jadi seperti ini ya. Nah ini tadi kabel jack ini berguna buat mikrofonnya ya. Mikrofon berarti dari atas. Ini kita tinggal hubungkan ke bagian jack ya. Nanti akan saya fungsikan juga bagaimana cara menggunakan remote ini sendiri ya kawan-kawan, simak terus videonya.
Nah, saya ingin mencoba mereview untuk penerangan yang ada di dalam vlogging kit ini ya. Ini tanpa menggunakan lampu. Kita coba yang pertama, mode low. Wah, cukup terang ya. Memang ini posisinya di dalam kamar tanpa penerangan. Kita coba yang mode medium. Wah, cakep sekali. Dan kita coba mode yang terakhir, high. Sangat luar biasa, kawan-kawan. Ini sangat recommended banget ya buat para YouTuber pemula yang memerlukan pencahayaan di tempat gelap. Cukup memuaskan. Seperti itu ya. Low, medium, dan high. Nah, untuk mengaktifkan remote ini harus terhubung ke Bluetooth handphone ya, kawan-kawan. Jadi pertama-tama remote-nya kita nyalakan. Di bagian kanan ada saklarnya on off. Kita ke mode on dulu. Nah, dia akan berkedip lampunya biru-biru, berarti tanda sudah nyala. Dan di handphone tinggal kita masuk ke Bluetooth. Ini dia sudah muncul AB shutter 3 ya. Kita koneksikan. Pemasangan. Sudah tersambung ya. Berarti sudah fungsi. Kita coba. Kawan-kawan. Dia hanya berfungsi untuk pengambilan foto ya, bukan untuk video. Kita coba yang bawah juga sama ya, seperti itu cara penggunaan remote nya dan apabila tidak terpakai maka kita matikan kembali agar baterainya tetap awet. Kemudian kawan-kawan, untuk menjadikan instan ya, dia tinggal lipat seperti ini. Jangan lupa yang tadi bagian kiri dan kanan ya, ada seperti tombol, ini penguncinya. Sudah sangat memudahkan kita ya, gerak kemanapun. Ya. Untuk mode selfie, ya mungkin bisa diputar. Tinggal ini saja yang kita putar ya. Kita kendorkan dulu. Setelah kita lepas, kemudian kita masukkan sini lagi. Kencangkan kembali ya. Sudah bisa jadi mode selfie ya. Sangat praktis ya kawan-kawan. Menggunakan kita. Jika kita di sanggungan juga ingin mendokumentasikan ya. Kita rubah lagi seperti ini. Mudah bukan? Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu video dari saya. Langsung saya coba testing nih ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan share. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar video ini terus berkembang. Tetap semangat dalam berbagi ilmu dan pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.